Bertemu kembali di channelnya Guru Kristo. Nah, video kali ini kita akan lanjutkan belajar kembali tentang kode di Grasshopper. Kita buka dulu Grasshopper-nya yang masih lanjut, hop back in. Nah, pada bagian kali ini kita akan menyelesaikan tantangan pada object expression. Nah, ini bagian-bagiannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian akan kita coba pada kali ini. Nah, ini bagian pertama. Custom color. Ya. Jadi mengubah warna ya. Puzzle-nya itu bikin warna magenta. Magenta ini seperti ini ya, ungu ya. Ini variabel custom colornya merah 255, green 255, blue 0. Drawbacknya sum custom color, kalau kita run code nya warnanya kuning, yang dimintakan warnanya ungu nih, maka kita ganti nih warna hijau dan warna birunya. Nah, sesuai instruksi. Nah, green itu diberi 0, blue itu 255. Oh, tukar. Kita ganti dulu. Jadi 0. Kita running code dulu. Yap. Ya. Kita sudah mengubah warna dari kuning menjadi ungu. Continue. Bagian kedua itu make a name for yourself. Variabelnya yang pertama itu Martin, yang di tengah itu Luther, sedangkan dan printnya itu first, middle, first. Berarti kalau kita print itu Martin Luther Martin. Martin Luther Martin. Yang diminta itu kan ini nih, Martin Luther King. Artinya kita harus tambah lagi satu variabel sini berarti nih. Oh, di sini. Ya. Ini diganti dengan last. Nama terakhir. Berikan stringnya dulu. King, ya, Martin Luther King. Running code dulu, mesti Martin Luther Martin. Nah, kenapa Martin Luther Martin? Karena masih pertama, tengah, pertama. Makanya diganti jadi terakhir dong. Oh, ganti yang last. Hapus dulu. Name last. Ya, pertama, tengah, akhir. Tes. Yep, namanya Martin Luther King. Pertama, tengah, akhir. Selesai. Continue. What is the value the transmission property in car? Variabelnya, variabel car itu ada 3 ya. Transmisi, doors, colornya ya, transmisinya matic, pintunya 4, warnanya biru. Yang diminta ini kan transmisi ya, pasti transmisinya otomatis dong. Oke, sesuaiin di situ. Continue. Berapa banyak biru yang didapat? Oke, kita cek dulu dan ikut dulu ya. 224 ya, ini RGB object blue nya ini RGB object, print dulu baru drawbox. Maka yang mau kita kerjakan apa nih? Besar
use the Dropbox. Instruksinya remove the Dropbox. Oh ini dibuang dulu nih. Dropboxnya dibuang. Diganti dengan if statement. If statement. Ya kita sudah pakai if lagi nih. Nah, maka di dalamnya itu kita kasih RGB object. Karena itu minta lebih besar ya. RGB object lebih besar dari 200. Oke. Cek dulu 253 belum ya, karena belum di print ya. Oh ya, kita terobok dulu lah kalau belum ada hasil jadinya. Teroboknya di sini nih, tunggu kerawal ini terobok. Apa yang mau kita itu? Ini dia RGB objeknya. Sip. Kita ganti ya. Running code. Oh, belum ya. RGB object. Oh ya, ini salah nih. Ini kurang nih, ini kan blue nih. RGB object bit blue karena hampir sama dengan print. Nah, tes dulu. Yup, benar ya. Minta biru. Ya, karena ini tadi sebenarnya if-nya. Ini kan print-nya kan RGB object dot blue. Itu tadi belum ada blue-nya ini. Maka nggak mau keluar. Oke, next. Oh ya, ini kan perintahnya ya. Dot blue. Oke, lanjut. Nah, pewarnanya 00255. Artinya ini kalau 0 ini warnanya tidak ada nih. Tidak ada warna merah, tidak ada warna hijau. Kan variabelnya RGB object. Maka pasti hasilnya warna biru dong, karena biru yang ada kodenya, angkanya. Oke, nah ini dia. 0 itu nothing, tidak ada. Continue. Sugar. Variabel dari sugar. Variabel sugar itu tingkat blue. Tingkat blue. Ini variabelnya ini red 100, green 50, blue 50. Ini tiga blue, berarti itu warna blue. Berarti sugarnya itu yang 50 pastinya. Ya, tiga pun sudah, blue kan tidak mungkin lagi pasti ini. Oke, ini variabelnya sama dengan tiga blue 50. Continue. Apakah blue-nya cukup? Nah, ini modelnya ini sama kayak yang tadi nih. Kita ngeprintnya ini more than 10. Modelnya sama kayak yang di bukan. Ah, sama kayak di sini tadi nih modelnya nih. Ada kata if juga nih pas ini. Ini lebih besar dari 200. Maka kita lihat yang di sini. Merah 128, hijau 64, biru 32. Maka RGB objeknya pasti pakai if dulu nih. If RGB object dot blue lebih besar dari 10 karena yang diminta itu adalah warna biru. Nah, kalau ini kan tidak ada. Tidak mungkin drawbox dulu baru if. Ini if baru drawbox. Bahasanya salah. If dulu baru RGB object. Drawbox-nya di bawah. Di dalam tanda kurung kurawal. Seperti bagian yang ini. Nah, if dulu RGB object, baru tanda kurung kurawal, baru drawbox. Maka jawabannya pasti yang ini nih.
Oke, benar. Nah, sampai di sini dulu tentang objek statement tadi. Terima kasih.